Dan pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jalan-jalan DPD yang telah membongkar tentang masalah pergelombongan darah ini. Padi Rahmi yang memiliki data Form C1 oleh tim-tim beliau, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Rahmat Radhi Aulia, MC Radhi, yang telah mendampingi dari DPD sampai kepada Aceh. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak muda hebat dari Barat Selatan, Nazara Basya, yang telah bersama-sama memprotes terhadap apa yang terjadi di DPD. Yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada Rahmat Aulia, Rahmat Maulidah, yang bersama-sama juga Barat Selatan, merupakan macan Barat Selatan juga, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahyar Kamil yang telah bersama-sama dengan kita, Bang Nasir Adam, Kak Darwati beserta timnya, dan semua tim yang telah melakukan protes di tiga provinsi sehingga ada perekapan suara ulang. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada tim yang telah menjaga keamanan, ketertiban dan mendampingi saya dalam beberapa malam di sini dan menjaga kontinuitas dan juga mengamankan tempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama daripada KPA Aceh Raya, KPA Kutaraja, KPA Perlak, KPA Aceh Jaya, KPA Pasir, dan seluruh jajaran KPA yang telah mensupport dan membantu kami dalam hal menjaga dan membongkar masalah penggulungan suara yang terjadi. Hasil rekapnya berapa, Pak? Dan alhamdulillah hari ini hasil rekap yang untuk siapa? Untuk kita. Saya DPD, saya memperoleh suara 159,000. 159,900. Artinya ada penambahan. Artinya ada penambahan, memang tidak signifikan di PD, tetapi terjadi penggelembungan terhadap nomor 27 yang berhasil kami bongkar sehingga dari 119,000 menjadi 23,000. Suara dikembalikan itu lari kemana? Suara dikembalikan lari ke Haji Umar. Ke Haji Umar larinya. Jalan yang lain tetap. Kan? Jadi intinya ini adalah kerjasama tim. Dan saya anggap hari ini kursi yang terlubi ini adalah kursi bersama. Kursi bersama karena didukung oleh Ustaz Badir Rahmi, didukung oleh Nazar Abacha, didukung oleh Rahmat Radhi Aulia, didukung oleh Rahmat Maulidar, dan didukung oleh Bang Nasir Adam sehingga dan Kak Darwati dan serta Bapak Ayar Kamil. Sehingga saya anggap kalau nomor 27 itu tidak kita bongkar pergelombongan suaranya, tentu kursi nomor 4 itu tidak saya peroleh. Maka berkat dukungan daripada Syekh Badir dan tim, Nazara Basya dan tim, Rahmat Radhi Aulia dan tim, Rahmat Maulidar dan tim, Pak Ayah Gamil dan tim, dan Nazir Adam dan tim, Bu Darwati dan tim, serta tim saya juga sendiri. Mau saya ucapkan terima kasih ya, yang telah mendukung dan mengawal. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Panwasli Aceh yang luar biasa, dan ini prestasi bagi Panwasli Aceh yang wajib diberhentikan oleh Bawaslu Pusat. Nah, mereka begitu berani dan ini terbukti dengan rekomendasi mereka sehingga KIP mengambil tindakan. Terbukti bahwa ada
penggelembungan suara. Dan saya sarankan kepada Bawaslu RI untuk memberikan reward atau apresiasi kepada Panwaslu Aceh yang telah bekerja dengan sangat luar biasa. Artinya enggak sia-sia. Artinya enggak sia-sia. Di PD kemarin enggak sia-sia. Jadi masyarakat Aceh juga perlu tahu, kadang-kadang untuk kita bongkar sesuatu harus dengan cara-cara yang keras. Maka saya anggap adalah ini merupakan jalan keras menuju kursi di PD RI. Ya. Ya.